Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang Muslim, kita sangat yakin dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermula dari sekian banyak bibit sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita, kitalah yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi manusia. Dan akhirnya kita lahir di muka bumi ini, kemudian kita dibesarkan dan dirawat oleh kedua orang tua kita dengan segala macam fasilitas yang sudah Allah berikan. Mata bisa melihat, telinga mendengar, lisan, lidah, dan bibir mengecat dan mengucap, tangan menjama, kaki melangkah. Di sekitar kita oksigen dengan begitu mudahnya untuk kita hirup agar bisa hidup, fasilitas air, api, dan segala macam hal yang akhirnya kita bisa menyusun program-program hidup kita. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa, disempurnakan lagi dengan adat panduan hidup, yaitu agama Islam. Agama yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada agama selain Islam yang memandu kita, memperkenalkan siapa Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan juga mengajarkan kepada kita panduan hidup. Mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama dengan halal dan haram. Dan Allah memerintahkan kita untuk mempertahankan nikmat Islam itu sampai wafat. Sebagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan insyaallah kita berkumpul di sini salah satunya karena ingin mempelajari hukum-hukum yang telah Allah turunkan yang merupakan syariat Islam, sehingga kita terpandukan dalam hidup kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah pilih menutup risalah langit. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Manusia pilihan yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, serta mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas dengan 10 kali salam atau rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebuah karunia lain tentunya, bagaimana kita bisa meraih pahala salah satunya dengan mengucapkan salam hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama kami akan menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Man lam yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih pada Allah. Maka saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan, dimulai dari jajaran pemerintahan Kota Makassar, dari PJ Wali Kota Pak Andi Irwin dan seluruh jajarannya, serta juga PJ Gubernur dan semua jajarannya tentunya, dan teman-teman aparat yang sudah terlibat, serta juga pihak kampus yang sudah memfasilitasi acara kajian kita ini, dan juga seluruh jamaah yang tidak terkecuali, baik ikhwah dan akhwat yang sudah datang dan meramaikan ilmu atau majlis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini semua sebagai tambahan amal kita semua pada hari kiamat. Dan tentunya kita berharap agar ilmu-ilmu yang akan dipelajari bermanfaat. Semoga Allah ikhlaskan niat kita, baik saya sebagai pemateri dan teman-teman yang datang untuk mendengarkan. Dan tentu saja kita berharap juga semua ini akan meninggikan derajat kita di surga nanti. Selanjutnya kita akan memulai kajian kita ini dengan judul Untukmu Indonesiaku. Permintaan yang disampaikan oleh PJ Wali Kota kita, karena berhubungan dengan dekatnya juga pilkada, supaya semuanya kondusif, semuanya baik-baik saja dan berjalan dengan lancar, dan masyarakat bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah. Sekaligus saya ingin menyampaikan bagaimana pandangan Islam
tentang cinta terhadap tanah air dan seperti apa bentuk cinta yang sebenarnya, bukan hanya ucapan lisan, sehingga memang betul-betul lahirlah pengorbanan-pengorbanan dari bentuk cinta itu. Bagaimana kita menjaga, merawat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap negara yang telah Allah berikan kepada kita. Namun sebelumnya, saya akan memulai tablik akbar kita insyaallah pada hari Sabtu ini tanggal 16 November tahun 2024 di Masjid Kampus Unhas dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap semuanya mengikuti doa ini dengan baik, merenunginya, mengaminkannya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menerima doa ini, karena doa ini akan kita panjatkan untuk para pejuang-pejuang negara kita yang telah menjadi penyebab berdirinya negara ini, merdekanya dari para penjajah. Mereka ada yang telah mengorbankan energi, ada yang mengorbankan hartanya, ada yang mengorbankan darahnya dan jiwanya, serta juga yang melanjutkan estafetnya, yang menjadi pemimpin-pemimpin negara ini, yang harusnya kita menilai kebaikan-kebaikan mereka. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang tidak retak, ada saja kekurangan. Tapi Islam mengajarkan kita untuk melihat kelebihan seseorang. Kita selalu menilai kebaikan-kebaikan yang ada. Berapa tahun, lebih dari 70 tahun, 77 tahun kita merdeka, dan semua kita bisa nikmati turun-temurun kemerdekaan ini dengan kedamaian, dengan ketentraman. Kita bisa beranak-pianak, berumah tangga, kita bisa mengembangkan potensi-potensi dalam diri kita. Lembaga-lembaga pendidikan seperti kampus ini berdiri dan lahirlah kader-kader generasi muda bangsa dan juga negara yang akhirnya mereka bisa melanjutkan estafet pertahanan kesatuan dan persatuan serta kemerdekaan kita ke depan. Maka kita mulai dengan doa, karena mendoakan orang-orang yang telah berjasa bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berdoa dengan bahasa Indonesia. Saya berharap semua teman-teman menghadirkan fikirannya, hatinya, tulus mengaminkan doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Alhamdulillah. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak Engkau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu dengan penuh keyakinan bahwasanya Engkau sedang melihat kami karena Engkau maha melihat, mendengar kami karena Engkau maha mendengar, dan mengetahui isi hati kami karena Engkau zat yang maha mengetahui segala sesuatunya. Kami memujimu dengan puji-pujian yang telah Engkau ajarkan kepada makhluk-makhluk pilihanmu dari kalangan malaikat-malaikat pilihan, dari para nabi-nabi dan rasul, dari orang-orang saleh, yang akhirnya puji-pujian tersebut bisa mendatangkan apa yang kami harapkan dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kami, dari pengampunan dosa-dosa kami, dari penyelamatan kami dari segala mara bahaya. Kami memujimu ya Allah sampai Engkau menerima puji-pujian kami ini, dan kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, Zat yang telah mengizinkan kami lahir di negeri tercinta Indonesia ini, Zat yang telah menjadikan kami bernaung di bawah langit dan juga berpijak di atas tanahnya, meminum airnya, menghirup oksigennya, dan menikmati semua hasil yang ada yang telah Engkau berikan sebagai rezeki di negeri kami ini. Kami ya Allah telah Engkau pilih menjadi hamba-hambamu yang menjadi warga negara negara kami ini. Maka kami mohon kepada-Mu agar Engkau menjaga negeri kami ini. Engkau menjadikan negeri kami adalah negeri yang aman, tenteram, damai. Dan bukalah semua pintu-pintu rezekinya dari seluruh penjurunya. Serta angkatlah semua mara bahaya, ujian-ujian yang ada. Dan siapapun yang mengingat keburukan bagi kami, bagi negeri kami, bagi keluarga kami, bagi agama kami, maka kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, berilah petunjuk para pemimpin kami dan berilah balasan sebaik-baiknya kepada seluruh pejuang yang telah menjadi penyebab merdekanya negeri kami, berdirinya negeri kami, dan juga
telah memberikan andil sekecil apapun yang telah mereka berikan dari ide, dari harta, dari perjuangan, maka balaslah dengan sebanyak-banyaknya pahala dan juga setinggi-tinggi derajat di surga sana. Berilah balasan yang terbaik kepada para pemimpin kami yang telah menjabat, dari para presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahan, seluruh aparat keamanan. Berilah mereka balasan dengan sebaik-baiknya, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang lagi memimpin. Ya Allah, berikanlah petunjuk pemimpin kami yang telah Engkau pilih sebagai pemimpin kami. Berilah petunjuk agar mereka selalu menjalankan syariat-Mu. Mereka memberikan hak-hak masyarakat. Mereka selalu menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kami. Ya Allah, jadikan kami masyarakat yang selalu bergotong royong dengan pemerintah kami agar menjalankan program-program positif demi menjaga kesatuan, persatuan dan kemerdekaan kami. Dan ya Allah, jadikanlah kami contoh bagi negeri-negeri yang lain. Sebagaimana Engkau telah mempersatukan kami dalam majlis ilmu ini, maka satukan juga kami di surga Firdaus-Mu tanpa hisab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, dari doa yang kami sampaikan tadi, saya berharap teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti untuk mendoakan para pemimpin kita. Berhenti untuk selalu melihat kesalahan dan kekurangan orang. Tapi bagaimana kita melihat kelebihan orang lain? Siapapun yang telah memimpin dan terpilih, dalam Islam kita wajib untuk mematuhinya, menghormatannya, menghormati, memuliakan, dan juga patuh terhadap peraturan-peraturannya, kecuali yang diperintahkan melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tidak, maka doakan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Dan saya juga sekaligus pada kesempatan ini ingin meminta tim untuk memutar tip cuplikan, mungkin tidak asing buat kita semuanya, bagaimana Presiden kita Pak Prabowo sudah menyampaikan di penyampaian pidato pertama beliau selaku Presiden Republik Indonesia yang resmi periode 2024 sampai 2029. Dan ini sebuah pidato yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai pegangan, karena beliau mengajak seluruh lini masyarakat untuk bersatu. Dan kalaupun ada persaingan, maka persaingan itu positif. Sebenarnya penyampaian beliau sangat banyak ya, tapi karena ini materi Tabligh Akbar, maka saya akan fokuskan ke satu menit saja. Pesan yang menurut saya seharusnya kita jalankan dan kita hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya alladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul, dan patuhlah kepada pemimpin setempat kalian. Hukumnya mematuhi pemerintah bukan pilihan tapi sebuah kewajiban. Kita dilarang dalam Islam untuk menolak titah dan perintah selama tidak bertolak belakang dengan agama. Bahkan kalau ada orang yang coba-coba untuk melanggar peraturan, bahkan keluar dari kepemimpinan yang resmi satu jengkal saja dan dia meninggal dalam keadaan tersebut, maka dia akan meninggal dalam keadaan jahiliyah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak kembali, saya yakin tidak asing teman-teman untuk melihat ini di media kita. Namun saya minta ini untuk direnungi kembali agar kita jadikan sebagai prinsip kita sebagai warga negara Indonesia. Silakan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kertoro Harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Kita, cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Mari kita belajar, semua kekurangan kita akui,
dan kita perbaiki. Hentikan dendam, hilangkan kebencian, bangun kerukunan, bangun gotong royong. Itu kepribadian bangsa Indonesia, itu ajaran Bung Karno sendiri. Saudara-saudara sekalian, semoga Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, semoga melindungi kita semua, semoga menyertai kita semua dalam perjalanan kita, dalam pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan rakyat kita. Baik, cuplikan tadi sebenarnya tidak asing buat kita semua ya, dan cukup lama beliau berbicara, cuman ini saya ambil 1 menit saja dari sekian panjang itu. Yang sangat menarik adalah bagaimana beliau mengantak kita semua untuk bersatu dan mengangkat semua dendam, iri, dan segala macam hal. Bergotong royong untuk sama-sama menjaga dan juga merawat negara kita. Apa yang beliau sampaikan sebagai pemimpin resmi, ini dalam agama Islam wajib dipatuhi. Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh ada orang yang coba membuat instruksi yang lain. Sudah diajak untuk bersatu, malah dia memecah belahkan. Malah dia mengadu domba. Ini semua masuk dalam kategori dosa besar di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan coba membahas lebih dalam lagi tentang masalah bedah judul kita untukmu Indonesiaku. Saya akan mulai dengan masalah definisi negara dan warga negara dalam Islam, supaya kita faham bahwasanya Islam itu sangat peduli terhadap negara itu sendiri. Dan salah satu pendapat yang menarik, pendapat Al-Jurjani, yang beliau sebutkan dalam kitab At-Ta'rifat di bab waw, ini kami nukil dari Al-Maktaba Asy-Syamilah di halaman 253, Al-Watanul Asli, tempat tinggal seseorang atau warga negara dia atau kenegaraan dia, huwa mauludur rajul wal baladul ladhi huwa fi, tempat lahirnya seseorang atau negara tempat yang dia hidup di dalamnya. Jadi semua orang yang lahir di satu tempat ataupun dia berada di situ, dia berpijak di kakinya, dia bekerja, dia beraktivitas di situ, maka dianggap negaranya. Mungkin kalau di masa sekarang sudah lebih rapi lagi. Semua orang sudah punya identitas kewarganegaraan. Ada paspor, ada KTP kalau kita, ada akte lahir dan segala macam hal. Intinya sebenarnya, memang dalam Islam ada penjelasan tentang masalah kewarganegaraan itu. Kita pindah ke masalah negara. Apakah dalam Islam ada perintah untuk mencintai tanah air, mencintai negeri? Saya akan mulai dengan sesuatu yang rasional dulu. Kalau teman-teman suka dengan makanan manis, makanan enak misalnya, atau pemandangan yang rapi, atau badan yang bersih, atau tutur kata yang santun dan rapi dari seseorang yang bertutur kata dengan kita, kita nyaman, itu alami. Alami, sesuatu yang alami. Sebagaimana alaminya juga seseorang menyukai tanah airnya. Coba bayangkan teman-teman sekalian, kita enggak usah bicara dulu sebagai negara atau warga negara kayak kita warga negara Indonesia. Kalau Anda pergi ke satu tempat, lalu kemudian menginap di tempat itu, anggaplah 2-3 hari. Ke satu kota, ke satu negeri, misal selain daripada negara kita. Saya yakin teman-teman sekalian, setelah kita tinggalkan tempat itu, kita akan punya kenangan tersendiri dengan tempat tersebut. Kita akan selalu mengatakan, oh kota itu, oh negeri itu saya pernah pergi. Lalu kita coba menyebutkan makanannya, kita coba menyebutkan kelebihan apa yang kita lihat. Ada pemandangan yang indah misalnya, cuaca yang sejuk, ramahnya penduduk setempat misalnya. Saya yakin kita akan mengenang itu. Kalau kita masuk lebih dalam ke negara kita misalnya, anggaplah kita tinggal di kota Makassar seperti ini.
satu waktu antum lagi pergi ke satu kota yang lain, ke Surabaya misalnya, dan sempat tinggal beberapa hari di sana karena berkunjung saja. Lalu mulailah dalam beberapa hari itu antum menikmati kulinernya, antum interaksi dengan masyarakatnya, antum membeli souvenirnya. Saya yakin seminggu kemudian kita balik ke Makassar, terlalu banyak cerita yang bisa kita sampaikan sebagai kenangan indah. Kalau teman-teman tiba-tiba bicara, saya pernah ke Surabaya loh, tiba-tiba langsung kita bisa bercerita juga, saya juga dari Surabaya, mereka ceritakan kuliner yang enak, kita pun menceritakan sebuah kuliner yang enak, mereka bertemu dengan seseorang yang ramah, kita pun akan menceritakan seperti itu. Lebih dalam lagi, kalau kita dari Makassar misalnya, kemudian kita pindah kota, tinggal di Jakarta misalnya, kayak saya sekarang, dulu terakhir di Makassar, tinggal di sini, kemudian saya sekarang pindah ke Jakarta. Subhanallah, di saat kami pulang ke kampung seperti ini, walaupun mungkin hanya beberapa hari, semua memori kenangan dulu teringat. Oh jalan ini, oh restoran itu, ketemu sama keluarga, ketemu sama teman-teman, dan rasanya sangat indah. Semua orang merasakan pada saat dia pulang kampung, misalnya kalau lebaran, pasti dia akan mengejar kenangan-kenangan indahnya di sana. Ini adalah alami, ini fitrah namanya. Jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan negaranya, maka itu sesuatu yang aneh. Tanda tanya, dia lahir di situ, dia besar di situ, apalagi kalau sudah tahunan, belasan tahun, puluhan tahun, itu sangat aneh kalau dia misalnya sampai tidak menyukai negaranya. Ini rasional dulu ya, bahwasanya mencintai tanah air dan negara itu alami sekali. Jadi kalau ada orang benci dengan negaranya itu anda tanya, kemungkinan besar orang ini pengkhianat atau memang ada sesuatu yang terjadi pada akal sehatnya, rusak hati nuraninya. Sehingga teman-teman sekalian jangan mudah sekali mencap orang dengan anti negara atau anti NKRI hanya karena masalah sesuatu yang kita tidak tahu tentang dia. Atau misalnya kita mencap hanya karena isu yang tersebar misalnya. Kita harus hati-hati sekali. Bisa saja dia mungkin dia lebih cinta dengan negaranya daripada diri kita sendiri. Berapa banyak orang-orang Indonesia yang sekarang tinggal di luar negeri, pada saat pulang ke Indonesia itu luar biasa bahagianya, walaupun hanya liburan. Kami dulu waktu masih kuliah di Madinah, setiap pulang liburan setahun sekali, rasanya tidak mau disia-siakan waktu itu. Baik duduk sama kerabat, ketemu sama teman-teman, mencoba kuliner ini dan kuliner itu misalnya, pindah dari kota-kota yang lain, hadiri majlis ilmu atau mengisi majlis ilmu dan majlis ilmu ke majlis ilmu yang lain, dan sekian banyak. Dan begitu pulang ke negeri orang, rasanya ada rasa sedih karena meninggalkan negara atau kota kita. Ini alam. Sekarang kita akan jelaskan teman-teman sekalian, apakah dalam dalil-dalil syar'i terdapat perintah untuk mencintai tanah air? Saya berharap setelah selesai bubar tablik akbar kita ini semua sudah faham. Terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Kita akan bermula teman-teman sekalian menjelaskan ini dengan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam tentang kota Mekah. Waktu beliau diusir oleh orang-orang Quraisy dari kota Mekah, setelah 53 tahun beliau hidup di sana, dari lahir sampai 40 tahun itu manusia biasa, dari 40 tahun sampai 53 tahun dinobatkan jadi Nabi. 53 tahun hidup di Mekah, lalu kemudian diusir oleh penduduk Mekah, ditolak dakwah beliau, dianggap penyamun, penyihir, pendusta dan segala macam tuduhan-tuduhan. Waktu beliau sudah tinggalkan Mekah, beliau sambil memandang ke arah Mekah mengucapkan statement ini. Beliau mengatakan, "Ma atyabaka min baladin." Sungguh engkau adalah negeri yang sangat baik. "Wa ahabbaki ilayya," dan negeri yang paling aku cintai. "Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairuki." Kalau bukan karena kaumku mengusirku darimu, maka aku tidak akan mungkin tinggal di negeri selain engkau. Ini Nabi SAW ucapkan kepada Mekah sambil melihat ke arahnya waktu beliau diusir dari kota Mekah.
Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang alami. Bagaimana seseorang itu mencintai negerinya. Tapi karena ini perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi bagian daripada syariat yang dibalas oleh yang dibahas oleh para ulama. Disebutkan oleh para ulama menanggapi hadis ini. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khiraqi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan. Beliau wafat tahun 1127 Hijriah. Di dalam menafsirkan surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 85. Ini kita bisa katakan dalil yang kedua, tapi ada korelasinya dengan dalil yang pertama tadi. Bunyi firman Allah surah Al-Qasas ayat 85, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad." Al-ayat. Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan engkau wahai Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Maksudnya kota Mekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, pada saat beliau meninggalkan Mekah, beliau sering mengucapkan al-watan, al-watan, negeriku, negeriku, ya, waktu beliau diusir dari kota Mekah. Maka kata beliau, Syekh Ismail, beliau mengatakan wa fi ayatin isyaratun anna hubbul watan minal iman. Dari ayat ini terdapat isyarat bahwasanya mencintai tanah air bagian daripada iman. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali mengulang-ulangi al-watan, al-watan, negeri, negeri. Fa haqqaqa Allahu su'lahu. Lalu Allah memenuhi keinginan Nabi itu, akhirnya beliau kembali ke Mekah dan menguasainya. Lalu beliau masih melanjutkan mengatakan, wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab berkata, ini masih perkataan yang dinukil oleh Syekh Ismail dalam buku beliau Tafsir Ruhul Bayan. Laula hubbul watan la kharuba baladus su. Fa bi hubbil awtani umiratil buldan. Kalau bukan karena mencintai tanah air, maka pasti akan rusaklah negeri-negeri itu. Dan dengan mencintai tanah air, justru negeri itu akan terawat dan terbangun. Dinukil dari kitab Tafsirul Bayan di jilid 6, halaman 441 dan 442. Yang ketiga, dalil tentang mencintai tanah air bagian daripada agama. Hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibn Hibban, Tirmidzi. Beliau mengatakan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima al-madinah min safarin. Bahwasanya Nabi SAW kalau datang dari safar menuju ke kota Madinah, fa nadhara ila judaratil madinah awdha'a naqata wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Kalau Nabi SAW datang dari safar dan melihat tembok dinding-dindingnya kota Madinah. Nah, di masa dulu kota-kota itu ada dinding-dindingnya. Maka beliau segera menyegerahkan untanya. Dan kalau beliau di atas tunggangan, beliau segera menggerakkannya. Memicu kecepatannya. Karena cintanya terhadap kota Madinah itu. Ibnu Hajar berkata rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. Fil hadithi bayanun an fadlil Madinah. Dari hadis ada penjelasan tentang keutamaan kota Madinah. Wa masyru'iyyati hubbil watani wasyauqa ilaihi. Dan disyariatkannya mencintai tanah air itu dan merindukannya. Ini perkataan Ibnu Hajar rahimahullah diambil dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kota Madinah. Wa wafaqahu Badruddin al-Aufi atau al-Auni. Dan ada seorang ulama lain namanya Badruddin al-Auni dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari juga mengatakan hal yang sama. Dari hadis ini ada dalalah ala fadlil Madinah, menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah wa masyru'iyyatu hubbul watan wasyauqi ilai. Adanya disyariatkannya mencintai tanah air dan merindukannya. Dalil yang keempat. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, Allahumma habbib ilaina al-madinata ka hubbina Makkah aw ashad.
Ya Allah, buatlah kami cinta dengan kota Madinah melebihi sebagaimana kami mencintai Mekah, bahkan lebih lagi daripada cinta kami terhadap Mekah. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina wa sahhaha lana wa anqul hummaha ila al-juhfa. Ya Allah, berkahilah takaran kami, timbangan kami, dan sempurnakanlah, ya, buatlah layak dan makmur negeri kota Madinah ditinggali buat kami, dan pindahkanlah penyakit demamnya ke wilayah Juhfah. Di sini saksi bahasanya adalah bagaimana Nabi SAW minta agar ditanamkan dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai kota Madinah. Jadi masa itu belum ada negara yang luas gitu ya, tapi wilayah-wilayah kota Madinah itu dianggap sebuah negeri juga pada masa itu. Yang kelima, hadis yang dinukil dari Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu anhu, dan ini hadis riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, ini dalil kelima tentang cinta tanah air. Atainan Nabiya sallallahu alaihi wasallam syababatun mutaqaribun faqamna 'inda 20 lailah. Kami pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami waktu itu remaja-remaja yang sebaya umurnya, dan jumlah kami ya, atau sebaya umurnya, dan kami sempat tinggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam, 20 hari. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafiqan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat lembut ya, ramah. Falamma dhanna an qad ishtahaina ahlana aw ishtaqna. Pada saat Nabi SAW melihat kami sudah merindukan keluarga kami, merindu untuk kembali ke negeri kami, qala irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian ke negeri-negeri kalian, ke keluarga kalian, faqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum, tinggallah bersama mereka, ajarkan mereka dan perintahkan mereka. Riwayat ini riwayat Imam Bukhari. Dari riwayat ini juga dilihat bagaimana Nabi SAW tidak memaksakan mereka untuk tinggal di Madinah. Waktu Nabi SAW sudah lihat mereka rindu ingin kembali, maka diizinkan oleh Nabi justru untuk kembali kepada keluarga dan negeri mereka. Yang keenam dalilnya, Muhammad Syakir mengatakan, Iyaka an tadunna anna taqwa Allahi hiya salatu wassiyamu wa nahwahuma minal ibadati faqat. Jangan sampai engkau wahai muslim mengira bahwasanya bertakwa kepada Allah itu hanya sholat, puasa, dan yang mirip dengan itu dalam hal-hal ibadah. Inna taqwallahi tadkhulu fi kulli syai. Ketahuilah ketakwaan kepada Allah mencakup segala sesuatunya. Fattaqullaha fi ibadati maulak. Maka bertakwalah kepada Allah dalam melaksanakan ibadah kepada Penciptamu Allah Subhanahu wa taala. Selalu jaga ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan. La tafrud fiha. Jangan kau sampai mengurangi hak ibadah tersebut. Wattaqillaha fi ikhwanik la tu'dhi ahada minhum. Juga bertakwalah kepada Allah pada saudara-saudaramu seagama atau sesama manusia. Sama-sama jangan sampai mengganggu dan menyakiti mereka. Wattaqillaha fi baladika. Ini saksi bahasan kita sekarang. Dan bertakwalah kepada Allah terhadap negerimu. La takhunhu. Jangan sampai kau berkhianat terhadap negaramu. Wa la tusallit alaihi aduwa. Dan jangan sampai kau biarkan musuh datang menguasainya. Wattaqillaha fi nafsika. Dan bertakwalah kepada Allah pada dirimu sendiri. Wa la tuhmil fi sihhatika. Dan jangan kamu lalaikan kesehatanmu. Wala tatakhallaq bisiwal akhlaqil fadila. Dan jangan pernah kamu berakhlak kecuali akhlak yang baik. Di sini beliau menitibratkan, kita juga harus bertakwa kepada Allah di negeri yang kita hidup. Bagaimana kita menjaganya, merawatnya, dan ini hakikat daripada cinta. Kalau orang selalu mengatakan cinta-cinta, buktikan. Mana buktinya? Bagaimana orang menunjukkan cinta dan buktinya? Dengan merawat, menjaga, ya, berkorban, semua itu masuk dalam istilah cinta, bukan cuma omong kosong. Dan bagaimana Nabi SAW pada saat tiba di Madinah mengajak ya, penduduk Madinah agar bekerja sama.
Mirip dengan presiden kita tadi mengatakan mengajak untuk bersatu, bekerja sama. Bukan hanya orang muslimnya, orang non-muslim pun. Waktu itu di Madinah ada tiga suku Yahudi, Kainuqa, Nazir, dan Quraida. Tiga-tiga orang Yahudi, suku Yahudi jumlahnya sangat banyak di Madinah. Bahkan lebih daripada setengah penduduk Madinah dari mereka tiga suku ini. Nabi SAW ajak mereka untuk sama-sama membela kota Madinah. Dan tidak boleh sama sekali membiarkan musuh datang dan menguasai kota Madinah. Walaupun nanti dari suku-suku Yahudi ini ada tiga-tiganya berkhianat. Kalau Kainuqa dan Nadir, mereka berkhianat. Kainuqa karena membunuh seorang Muslim, lalu Nabi SAW minta pembunuhnya, mereka tidak mau. Lalu Nabi SAW menghukum mereka dengan mengepung bentengnya dan akhirnya diusir dari kota Madinah. Lalu mereka pindah di Khaybar. Kalau suku Nadir, waktu Nabi SAW sedang berkunjung di pemukiman mereka karena ingin membayarkan dia atau denda seorang sahabat yang membunuh seseorang dari suku Arab yang lain, yang kebetulan sukunya, sekutunya suku Nadir. Nah ini Nabi SAW sana, lalu mereka berusaha membunuh Nabi. Ayah Nabi minta orang yang berusaha membunuh Nabi melempar batu dari atas rumah. Waktu Nabi SAW ada di bawah rumah itu, mereka tidak mau serahkan. Maka Nabi SAW mengepung dan akhirnya mengusir mereka dari kota Madinah. Sementara suku Quraidah, mereka berkhianat di perang Ahzab atau perang Khandaq. Karena mereka berusaha mau membantu musuh justru untuk menjajah dan menguasai kota Madinah. Selama itu tidak terjadi, tentu Nabi SAW tidak akan pernah mengganggu mereka. Jadi sama warga negara, agamanya apapun, ya kita tahu di sini ada banyak agama resmi ya, ada 6 atau 7 agama resmi di Indonesia, nah kita harus saling menghormati. Islam punya konsep dasar dalam agama kita, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita enggak boleh maksa agama lain untuk menganut agama kita, itu tidak ada dalam Islam. Kita boleh menawarkan ya, mereka terima silakan, mereka tidak terima, maka bukan tugas kita lagi. Makanya Nabi Muhammad SAW dan kita semua orang-orang beriman, konsepnya sama. Allah berfirman kepada Nabi-Nya, ma'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Dakwah Islam ini penyampaian, bukan penerimaan. Kita sampaikan, saya sekarang ceramah depan ikhwan dan akhwat sekalian, saya tinggal menyampaikan, saya sudah lepas tanggung jawab depan Allah. Tinggal bagaimana antum masing-masing bertanggung jawab depan Allah terhadap ilmu yang sudah diterima, diamalkan atau tidak. Tugas dakwah adalah menyampaikan. Kita harus menghormati sama warga negara. Enggak boleh tetangga kita Nasrani lalu kemudian kita matikan listriknya, kita ganggu mereka. Enggak. Kita berikan hak mereka. Dan subhanallah, saya pernah diundang di satu podcast. Waktu itu terkenal sekali di Indonesia, saya sudah saya sebutkan. Tapi pertanyaannya waktu itu berhubungan dengan sebelum Pilpres. Ya. Tanya, bagaimana kira-kira Ustaz supaya Pilpres itu berjalan dengan baik dan segala macam. Saya bilang, menurut saya justru sekarang ujian terhadap cinta NKRI kita yang sebenarnya. Kalau orang cinta benar untuk negaranya, dia akan berpikir maslahat negara, bukan berpikir maslahat pribadi. Kalau seandainya ada beberapa orang kandidat dan ternyata kandidat misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 misalnya kandidat, ternyata yang nomor 7 yang paling bagus, paling pintar, paling tulus, paling berprestasi, paling pengalaman, kenapa yang lain tidak coba tunjukkan ya kecintaan terhadap negaranya dengan berkorban dan memilih mereka? Lalu kata host yang berbicara, itu enggak mungkin Ustaz. Saya bilang, saya cuma mengatakan saran saya. Kalau cinta negara harusnya seperti itu. Bagaimana dia memilih yang terbaik? Bagaimana waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih keenam orang sahabat yang tersisa dari yang dijamin masuk surga, Umar mengatakan, ayo masuk ke ruangan ini, pilih salah satu jadi pengganti saya dari kalian. Enam-enamnya ini, ada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdul Rahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berkumpul, lalu kata, mereka satu sama lain, kau jadi pemimpin, kau jadi pemimpin. Mereka sering nunjuk, karena menganggap temannya lebih baik daripada yang satunya. Itu idealnya. Lalu mereka, lalu dia mengatakan, itu tidak mungkin Ustaz. Baik, kalau enggak mungkin, kita pindah ke step yang lain. Paling tidak kita menghormati keputusan orang-orang yang sudah menang. Itu harusnya bisa terjadi. Kalau memang kita mau menjadi warga negara yang benar, gitu kan? Jangan sampai kita malah mengatakan cinta, tapi malah kita terbalik. Kita tidak peduli dengan kepentingan dan maslahat umum, ya. Dan Nabi, dan sempat juga dia tanya sama saya begini, Ustaz, mungkin enggak sih kalau di Indonesia itu
yang mayoritas muslim ini pemimpinnya non muslim. Lalu saya jawab secara rasional, saya mengatakan, saya mau tanya, kalau seandainya di Jepang, di Korea, di Australia, di Amerika, di mayoritas negara Eropa lah, tiba-tiba ada kandidat calon presiden atau wali kota atau gubernur non orang muslim yang muncul di komunitas non muslim, kira-kira masuk akal gak? Diterima gak? Lalu tiba-tiba dia jawab, dia bilang, saya sudah bisa faham Ustaz. Saya bilang iya, karena kita mayoritas muslim, wajar kalau muslim yang memimpin. Lalu saya balik bertanya, saya tanya, apakah ada kendala selama ini seluruh presiden Indonesia dan wakilnya selama dari pertama sampai sekarang semuanya muslim? Apakah ada kendala masyarakat mayoritas muslim? Apakah ada kendala bagi non muslim di negara ini? Kapan ada kendala? Mereka berusaha, buka usaha, mereka beranak-pianak, mereka hidup. Bahkan banyak orang non muslim yang lebih mampu secara finansial daripada orang muslim. Gak ada yang ganggu tuh. Gak ada muslim yang ganggu. Yang kadang-kadang terjadi mungkin sebaliknya. Kalau orang muslim ada di negara non muslim, mungkin mereka diganggu. Kasus di Myanmar misalnya, ya. Kasus di India, teman-teman muslim sana banyak yang diganggu gitu kan. Di Uyghur, di daerah Cina, karena mereka minoritas, mereka banyak ditindas. Tapi kalau negara Islam tidak seperti itu. Inilah Islam ajarkan, kedamaian, ya. Ini yang kita perlu pertahankan dan juga jelaskan kepada orang-orang. Sekarang saya akan masuk lebih dalam, teman-teman sekalian. Baik, untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air kita dan untuk menjaga persatuan kesatuan kita, apa yang harus kita lakukan? Saran saya, kita fokus kepada 5 poin. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita banyak bersyukur kepada Allah. Syukuri nikmat yang besar ini. Dan cara yang terbaik untuk menilai nikmat, besarkan. Dibesarkan nikmat itu. Contoh misalnya, kalau antum sedang makan nasi sama tempe sama sambal, coba jangan bayangkan, teman-teman sekalian, di saat itu ayam goreng, iga dan segala macam. Tapi coba lebih nikmatin ini dan syukuri, maka pasti akan ada nilainya. Akan ada nilainya. Kenapa banyak orang tidak bisa menilai makanan yang di depan matanya, pakaian, bahkan pasangan hidupnya, mungkin anak-anaknya, mungkin jabatannya? Karena dia selalu melihat orang yang di atasnya. Dan dia kecilkan nikmat itu. Sehingga seakan-akan tidak ada nilainya. Menjadi kecil. Ya. Juga kita perlu ketahui, kita melihat, teman-teman sekalian, negara-negara yang lebih kecil daripada kita. Terlalu banyak negara yang belum merdeka. Sampai sekarang teman-teman kita di Palestina belum mendapatkan kemerdekaan. Ya. Walaupun mereka dijajah belum lama gitu ya. Tahun 1948 mereka dijajah. Kalau kita kan memang sudah lama. Belanda aja menjajah kita 350 tahun. Itu yang kita pelajari dalam buku-buku sejarah dulu. Belum Jepang, belum Portugis di beberapa wilayah misalnya. Tapi mereka tidak bisa hidup tenang di masa sekarang. Setiap hari bisa dibom, diambil hartanya, disiksa. Di mana-mana jalan selalu terancam. Kena penjajah membawa senjata dengan leluasa. Tidak asing kalau untuk kita sekarang tentunya. Dan masih banyak negara-negara yang terjajah. Kita sudah punya negara alhamdulillah yang merdeka, teman-teman sekalian. Maka harus disyukuri ini. Ya. Harus disyukuri. Kita menjaga, merawat. Ya. Dan harus kita merasakan ini sebuah tanggung jawab kita. Sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila ilaihi fil mali wal khalq, falyanzur ila man huwa asfala minhu." Kalau kalian melihat seseorang atau seseorang dari kalian melihat orang lain yang diberikan kelebihan harta ataupun fisik, maka dia lihatlah orang yang di bawah dia. Dia lihat orang yang di bawah dia. Mungkin negara kita belum sebesar Amerika misalnya. Tetapi kita bisa melihat negara yang lebih kecil dari kita. Kita ada tangga, masih ada Brunei yang lebih kecil misalnya. Malaysia, Filipina, Thailand, semua di Asia Tenggara tuh lebih kecil daripada Indonesia. Ya, secara ukuran misalnya. Dan kalau wilayah itu lebih besar, berarti lebih kaya secara otomatis. Lautannya, daratannya, dan segala macam. Ya. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW. Unduru, itu hadis Bukhari Muslim tadi. Hadis yang lain, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum
fahuwa ajdaru alla tazdari ni'matallahi alaikum. Ini juga hadis Bukhari Muslim. Lihatlah orang yang di bawah kalian dan jangan kalian lihat orang yang di atas kalian, karena itu akan lebih mudahkan kalian membesarkan dan menilai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya, saya izin untuk menyampaikan poin ini baru kita break untuk sholat Isya. Bagi yang mukim bisa sholat Isya dulu, yang musafir tentunya bisa memberikan kesempatan saf untuk teman-teman yang mukim ya. Tapi saya tambahkan poin ini baru kita break untuk sholat Isya. Kalau dalam pengembangan potensi teman-teman sekalian, seperti misalnya ilmu pengetahuan, keterampilan, kemahiran, iman, amal saleh, ya, atau apalah prestasi-prestasi yang memang lebih baik daripada kita, boleh kita berharap berprestasi seperti orang tersebut, mengupgrade diri kita ke situ. Misalnya satu negara lebih maju peradabannya, perekonomiannya, politiknya misalnya, militernya, lalu kita belajar dari mereka, itu boleh-boleh saja. Itu bukan berarti kita tidak bersyukur, tapi kita sedang ingin mengupgrade diri kita menuju kepada mereka. Dan ini Allah SWT memerintahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 48, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kalian dalam kebaikan-kebaikan. Terutama kalau kita lihat orang tersebut lebih baik dari sisi keimanan dan amal saleh, kita harus berusaha menyaingi dia tanpa berharap hilang nikmat itu dari dia. Sebagaimana perkataan Wahib bin Warid rahimahullah, beliau mengatakan, idza stata'ta alla yasbikaka ila Allahi ahadun faf'al. Kalau kau bisa membuat siapapun tidak bisa menyaingimu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Maksudnya kalau ada orang lebih baik ibadahnya, maka kamu berusaha untuk lebih baik daripada dia. Terutama kalau persaingannya itu untuk hal-hal akhirat. Hasan Basri berkata rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya, fanafishu fil akhirah." Kalau engkau lihat seseorang menyaingimu dalam urusan dunia, saingi dia dalam sisi akhiratnya. Ya, dalam hal ibadah, kita jangan sampai tentunya teman-teman tersaingi oleh orang-orang yang lebih baik dari kita. Tapi kita tidak berharap nikmat itu hilang dari dia. Dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah belum cukup, tapi kita harus realisasikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tanda syukur adalah seseorang menunjukkan dengan anggota tubuhnya, bukan cuma ucapan saja alhamdulillah, tapi bagaimana diaplikasikan dengan anggota tubuhnya. Misalnya dia gunakan tubuhnya untuk ketaatan kepada Allah SWT. Nah, kalau cinta pada negara sebagai tanda syukur, dia rawat kemerdekaannya, persatuannya, kesatuannya, seterusnya, peraturan-peraturan pemerintah sempat dipatuhi, dukung program-program pemerintah, doakan hal-hal yang baik. Semua itu bagian daripada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menambahkan dua buah dalil berhubungan dengan masalah bersyukur terhadap adanya negara, adanya kemerdekaan. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 112 sampai 114. Sebelum saya bacakan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memastikan salah satu bentuk syukur kepada Allah terhadap negara itu adalah bagaimana beriman kepada Allah, kemudian menjaga tentunya ya nikmat-nikmat yang sedang Allah berikan di situ, dan jangan sampai kufur kepadanya. Bunyi ayatnya, wa daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutma'innah mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Yang artinya, Allah telah membuat satu perumpamaan, sebuah negeri yang dahulu aman lagi tentram, yang rezekinya datang kepadanya berlimpah ruah dari setiap tempat. Tapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah itu dengan tidak bersyukur, ya, dengan membuang-buang, ya, mubazir nikmat tersebut, dengan marah merusak. Oleh karena itu Allah menimpakan kepada mereka karena tidak bersyukur bencana kelaparan dan ketakutan karena apa yang telah mereka perbuat itu. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabu fa'akhadahumul azabu wa hum zalimun. Sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tapi mereka mendustakannya. Kalau kita Nabi Muhammad SAW, dan setelah beliau meninggal, para ulama dan para dai
yang menjadi penyambung lidah beliau yang harusnya didengar. Nah, mereka ini datang kepada mereka utusan Rasul, tapi mereka mendustakan, tidak mau dengar nasihat-nasihat dan petua-petua yang disampaikan. Oleh karena itu mereka ditimpa azab, dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Fakulu mimma razakakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah sebagian dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal dan juga baik, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ini dalil yang tambahkan tentang masalah syukur. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi SAW. Dan hadis ini hadis yang sangat masyhur, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dengan sanad hasan. Dari hadis Salama bin Ubaid atau bin Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari, dari ayahnya dia mengatakan ridwanullah alaihim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum amin, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi jasadnya sehat, selamat dari mara bahaya, aminan fi sirbi, dan dia aman di negerinya, aman di tempat tinggalnya. Kemudian indahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia sudah berkumpul dan dia dapatkan semuanya. Saksi bahasan adalah aminan fi sirbi. Ya, Imam Bukhari juga memanakan dengan makna yang lain adalah aman di hartanya, karena kemerdekaan yang ada, ketentraman yang ada, seperti kita sekarang di Indonesia bangun tidur dalam kondisi kita merasa aman, uang kita bisa ditaruh di bank misalnya, atau kita tabung di rumah, kendaraan kita aman, mungkin ada pencurian tapi itu terjadi sangat sedikit, ya. Artinya kita telah mendapatkan nikmat ini yang harusnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting setelah bersyukur, menghormati pemimpin, memuliakan mereka. Ya, dan ini penting sekali untuk digarisbawahi. Kita harus memuliakan mereka, patuh pada peraturan-peraturan dan instruksinya. Sebagaimana tadi waktu awal kajian kita sudah memutar salah satu potongan pidato presiden kita Pak Prabowo Hafidzahullah tentang masalah bagaimana mengajak kita semua untuk bersatu, dan kita kalaupun bersaing dengan tanpa ada rasa dendam, dan beberapa petua-petua yang sangat menarik tadi, ya, mengajak semua pihak untuk bisa bersama-sama bergotong royong. Dan ini wajib dipatuhi. Dalil pertama tentang masalah wajibnya patuh pada pemimpin adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa yang tadi sempat kita baca, ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada pemimpin kalian. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, nahnu ma'a man ghalab. Kami akan selalu bersama dengan kelompok yang sudah menang. Jadi beliau tidak mau ikut bertikai, tapi siapa yang sudah menang berkuasa, maka beliau memberikan dukungannya. Di masa beliau sempat terjadi pertikaian antara dua pemimpin muslim. Ada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma di Mekah jadi khalifah, ada Yazid bin Muawiyah di negeri Syam. Karena dua-duanya memimpin kaum muslimin, maka Abdullah bin Umar tidak memberikan dukungannya. Sampai akhirnya salah satunya menang dan berkuasa, seluruh umat Islam sepakat. Kalau kita mungkin seluruh warga negara sepakat, sudah selesai, maka beliau pun memberikan dukungannya. Dalil kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis, ya, yang sangat masyhur juga. Ini dari hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, alal mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fima ahabba wa karih. Seluruh hamba muslim, seorang muslim, hamba Allah muslim, wajib untuk mendengar dan patuh kepada pemimpinnya, apapun yang dia suka atau dia tidak suka. Illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Kecuali dia diperintahkan berbuat maksiat kepada Allah,
maka tidak ada ketaatan dan juga tidak mendengar, khusus secara substansial dalam masalah itu. Tapi yang lain wajib dipatuhi. Mungkin teman-teman bertanya, memang seperti apa peraturan-peraturan yang sifatnya kanun wad'i, peraturan pemerintah setempat yang tidak bertolak belakang dengan syariat Allah, rambu-rambu lalu lintas, ya, surat-surat resmi, surat kepemilikan tanah, ijazah, akte lahir, paspor, ya, semua itu ya. Itu semuanya KTP dan SIM dan segala macam, ini wajib dipatuhi. Tidak ada sama sekali maksiatnya kepada Allah di situ, bahkan mendatangkan maslahat. Ya, mendatangkan maslahat. Di sini wajib kita patuh. Kalau sudah maksiat kepada Allah, misalnya satu pemerintah memerintahkan agar seluruh wanita muslim membuka jilbab misalnya, makanya tidak boleh dipatuhi. Tapi selama tidak seperti itu wajib dipatuhi. Dan alhamdulillah selama ini kita tahu banyak peraturan-peraturan kita, pemerintah kita yang tidak bentrok sama syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya banyak di antara kaum muslimin yang masih melanggar hal tersebut. Di dalam hadis yang lain, ini dalil yang ketiga, bagaimana Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Alaikas sam'u wa tha'ah." Kalian harus selalu dengar dan patuh pada pemimpin kalian. Fi usrika wa yusrika, dalam keadaan sulitmu dan juga mudahmu. Wa man syatika wa makrahik, pada saat kamu sedang semangat, ya, ataupun kamu sedang tidak semangat, ya, atau kamu sedang membenci, ya, tetap wajib patuh dan dengar. Walaupun peraturan pemerintah itu kita tidak suka, tetapi kalau peraturan tersebut tidak berbau maksiat kepada Allah, wajib kita patuhi. Wajib kita patuhi. Dalil selanjutnya juga hadis riwayat Muslim. Bagaimana ada seseorang yang bernama Salama bin Yazid al-Ju'fi. Orang ini pernah bertanya kepada Nabi SAW. Dan dia berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi-Nya Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'unana haqqana." Perhatikan hadis ini ya. Wahai Rasulullah, kata orang ini, Salama bin Yazid al-Ju'fi, bagaimana pendapat Anda, ya Rasulullah, kalau ada pemimpin-pemimpin yang menguasai kami, mereka selalu menagih hak-hak mereka, dan mereka tidak memberikan hak kami. Fama ta'muruna, apa yang Anda perintahkan buat kami? Fa'arada anhu, thumma sa'alahu fa'arada anhu, thumma sa'alahu fa'arada anhu. Wa fi riwayah ats-tsaniyati aw ats-tsalitsah. Orang ini ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tahu orang ini mau bertanya sesuatu yang membuat gemuruh. Dia ingin seperti sebuah fatwa tentang masalah pemberontakan terhadap pemimpin, ya, yang sudah memimpin. Bagaimana kalau seandainya hak mereka mereka selalu tuntut tapi hak kami tidak dikasih sebagai masyarakat? Nabi berpaling dari dia, dia kejar lagi. Ya Rasulullah, bagaimana depan orang-orang? Nabi berpaling lagi, dia kejar lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali tentunya, ya, Nabi SAW mengatakan, "Isma'u wa ati'u." Dengar, patuh. "Fa innama 'alaihim ma hummilu." Karena mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. "Wa 'alaikum ma hummiltum." Kalian juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dibebankan pada kalian, ya. Dan juga, ya, riwayat ini atau dalam riwayat lain kata Nabi SAW, "Isma'u wa atiu fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum." Dengarkan dan patuh saja kata Nabi SAW, karena sungguhnya mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka, sebagaimana kalian juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin faja'a Allahu bi khair." Kami dulu dalam keadaan buruk, jauh dari agama, tidak faham agama Islam. Lalu datang agama Islam yang Anda bawa ini, ya, maka kami berada dalam keadaan baik.
Fahal min warai hadal khair syar, apakah setelah kebaikan ini nanti akan ada keburukan lagi? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya, tetap akan ada keburukan. Qultu hal wara'a dzalika syarru khair, apakah di belakang setelah keburukan itu masih ada kebaikan yang bisa diharapkan? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya. Qultu fahal wara'a dzalika alkhairu syarr, apakah setelah kebaikan itu masih ada keburukan lagi? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya. Qultu kaif, bagaimana kami bisa memahami ini? Kenapa di masa Anda baik, setelah itu nanti ada masa tetap buruk, ya? Lalu kemudian ada lagi kebaikan, ada lagi keburukan. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan keburukan bisa muncul? Kezaliman, kejahatan. Maka Nabi SAW jelaskan, perhatikan ini hadis luar biasa ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih ini, sayakunu, kata Nabi SAW, yakunu ba'di a'immatun, akan datang nanti sepeninggalku pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjuk dariku, wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak pernah mau mengambil sunnah-sunnahku, wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins, dan di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin jahat ini akan ada orang-orang yang hati mereka seperti hati-hati syaitan berada di jasadnya manusia. Syaitan buruk sekali, selalu mau kejahatan. Nabi SAW gambarkan akan ada nanti pemimpin-pemimpin hatinya hati syaitan, jasadnya jasad manusia. Lalu kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ya, kaifa asna in adraktu dzalik, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah kalau aku hidup di masa itu? Kira-kira aku hidup di masa pemimpin hatinya hati syaitan, jasadnya jasad manusia, kejahatan aja dalam pikirannya, sikapnya jahat. Apa kata Nabi SAW? Qala tasma'u wa tuti'u lil amir, kamu dengar dan kamu patuh kepada pemimpinmu. Wa in duriba dhahruk, walaupun punggungmu sampai dipukul. Wa ukhidha maluk, dan diambil hartamu. Fasma' wa ati', tetap dengar dan patuh. Ini perkataan Nabi SAW sangat jelas ya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 3435. Begitu juga dengan hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Auf ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, pemimpin kalian yang paling baik, yang paling ideal adalah yang kalian cinta pada mereka, mereka juga cinta pada kalian. Tentu teman-teman sekalian, bagaimana caranya kalau pemimpin cinta sama kita? Kita cinta pada mereka, kita tunjukkan loyalitas kita, maka akan muncul juga cinta mereka pada kita. Karena peraturannya dipatuhi, titahnya diterima gitu ya. Kata Nabi SAW, pemimpin kalian yang paling baik adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim, kalian mendoakan mereka, mereka juga mendoakan kalian. Ya. Ini di masa era sekarang ini kita bisa dengar, kalau tadi potongan ceramah presiden kita itu terakhir beliau minta doa restu dan kemudian berdoa minta kepada Allah pemilik alam semesta ini ya untuk menjaga semuanya. Itu doa pemimpin untuk masyarakat yang harusnya kita respon. Kita pun mendoakan kebaikan. Lalu dikatakan, jadi pemimpin paling baik yang kalian cinta mereka, mereka cinta kalian. Kalian doakan mereka, mereka juga doakan kalian kebaikan. Makanya tadi kita mulai materi kita dengan mendoakan sebagai contoh terhadap hadis ini. Praktek maksud saya. Kemudian beliau mengatakan, wa shiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum,
Dan pemimpin yang paling buruk di antara kalian adalah yang kalian membenci mereka, mereka juga benci kalian. Watal'anunahum wa yal'anunakum. Dan kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian, mendoakan keburukan. Qila ya Rasulullah, afala nubadziluhum bis-saif? Ya Rasulullah, tidakkah pemimpin seperti itu kita bunuh saja, perangi pakai pedang? Kalau benci kami, doakan kami keburukan, kami angkat senjata lawan saja, berontak. Faqala, kata Nabi SAW, la, tidak boleh. Ma'aqamu fikumus salat, selama mereka mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Ya, dalam riwayat yang lain, selama mereka membolehkan kalian sholat. Ya, ingat itu ya. Di Indonesia masjid ditakmir, azan didengar. Ya, kita boleh sholat 5 waktu, Jumat juga bisa didirikan. Tidak ada alasan. Kalau dari hadis ini, untuk memberontak dengan pemerintah, untuk keluar, nah, merusak fasilitas umum, nggak boleh. Doakan kebaikan. Lalu kata Nabi SAW, wa idza ra'aytum min ulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Kalau kalian lihat sesuatu yang kalian tidak suka dari pemimpin kalian, benci sikap itu saja. Jangan benci fisiknya. Contoh misalnya di Indonesia pernah kita lihat ya, ada orang tidak suka sama pemimpin, lalu dia hina-hina fisiknya. Digambarkanlah fisik yang begini, fisik yang begitu, warna kulitnya, postur tubuhnya, paras wajahnya, dikarikaturkan dan segala macam. Ini enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh, ya. Kita saja dihina enggak mau, apalagi pemimpin negara. Itu enggak boleh. Kalau kalian lihat sesuatu yang kalian tidak sukai dari pemimpin kalian, benci perbuatannya saja. Misalnya dari 100 keputusan, ada satu keputusan yang tidak sesuai dengan agama Allah. Kita cuma benci di satu keputusan itu. Bukan orangnya, tapi keputusannya. Dan jangan pernah kalian berlepas dari ketaatan kepada mereka. Tidak boleh marah memberontak. Ya? Ini anak-anak muda muslim, hati-hati. Jangan mudah diprovokasi. Ya? Untuk memberontak, untuk keluar dari pemerintahan dan segala macam. Dan saya sangat heran kalau di Indonesia ada pemikiran seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada bahasa, karena Indonesia bukan negara Islam. Subhanallah. Definisikan dulu negara Islam menurut antum seperti apa. Pemimpinnya Muslim. Kita sudah terpenuhi loh ya. Dari presiden pertama sampai sekarang Muslim semua. Wakilnya pun Muslim semuanya. Kalau jajaran kementerian ada yang non-Muslim itu 1-2 orang. Tapi umumnya pemimpinnya Muslim. Salah satu kriteria negara Islam pemimpinnya Muslim. Mayoritas penduduknya Muslim. Indonesia sudah mayoritas pendirinya Muslim. Kedua, diterapkan syariat Islam. Baik, syariat Islam bukan sudah diterapkan teman-teman sekalian? Bukankah azan dibolehkan? Sholat dibolehkan? Itu syariat Islam, rukun Islam yang kedua. Bukankah zakat boleh ditunaikan? Bahkan pemerintah punya program baznas. Boleh antum kalau punya kemampuan buat yayasan, buat las ya, lembaga zakat yang resmi dari pemerintah itu bisa kumpulin zakat, bisa alokasikan. Puasa Ramadan diiklankan tuh oleh pemerintah. Menteri Agama sampaikan besok mulai puasa, diiklanin. Haji, pemerintah dukung. Ada subsidi dari pemerintah, ada program haji pemerintah. Setiap tahun ada. Rukun Islam berjalan. Apa yang jadi masalah? Harus pahami. Pernikahan dalam Islam, perceraian dalam Islam, warisan sesuai dengan Islam. Ya. Yang belum diterapkan apa? Pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk misalnya atau dirajam. Berarti masih ada substansial hukum Islam yang belum diterapkan. Ini saja kita dakwahi, berdoa agar satu waktu bisa diterapkan. Jangan lengserkan, ganti, ini negara togut dan segala macam istilah. Ini kejahilan, tidak faham. Apalagi kadang-kadang seakan-akan gampang sekali untuk ganti pemimpin ya. Mulai ini tidak bagus, lenserkan. Ini ngomong lenser enak sekali. Ya. Orang kalau penjual nasi goreng di pinggir jalan, dia udah jualan di situ gerobaknya, antum suruh pindah, itu ngamuk dia. Ya enggak? Bagaimana orang yang sudah menguasai negara dengan kekuatan, dengan segala macam, lalu antum mau bicara sembarangan main lenser. Teman-teman saya kasih contoh rasional.
Kalau yang belum menikah, mungkin nanti bisa tahu itu setelah menikah. Kalau sudah menikah pasti paham. Kalau Allah amanahkan kita seorang istri dan seorang anak aja, ya, ini butuh dirawat ini, butuh diurus, disiapin tempat tinggalnya, makannya, minumnya, ya, keamanannya. Ngurus satu istri sama satu anak ini butuh waktu, ngambil energi. Rata-rata semua teman-teman laki-laki yang sudah nikah kerja untuk biayai keluarganya. Bagaimana kalau dia punya anak dua, tiga? Bagaimana kalau dia poligami punya beberapa orang istri? Itu luar biasa, mengurusnya sudah luar biasa. Bagaimana orang kalau punya perusahaan atau usaha kecil lah, punya 5-6 orang pegawai saja. Dia bagaimana tersita waktunya untuk mengurus manajemennya? Bagaimana kalau dia punya 100 pegawai, 200 pegawai, menyita waktu yang luar biasa. Allah amanahkan di pundak kami, teman-teman yang bergabung di kantor itu sudah 225 orang. Mengatur manajemen gaji mereka setiap bulan, ya. Mengatur jam kerja mereka, mengatur izin-izin mereka kalau mereka, ini butuh waktu yang luar biasa. Butuh banyak pegawai yang membantu kami untuk melakukan itu. Ini baru lingkup kecil. Bagaimana dengan orang yang urus negara? Ya, masih mending itu kalau presiden kita tidak stres. Bagaimana bisa muncul satu orang masyarakat, dua orang mencaci maki orang, menghina-hina? Padahal sebenarnya mungkin sudah banyak pengorbanan dia gitu. Ya. Saya duduk dengan beberapa pejabat pemerintah kita. Waktu Ramadan kemarin ada duduk dengan menteri. Kebetulan semalam tidak sengaja ketemu di Masjidil Haram. Lagi itikaf di Ramadan. Ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau itu, saya mau duduk, wacana saya itu jadi terbuka gitu ya. Duduk terus ngobrol. Saya kadang-kadang tanya, Pak, ada keputusan seperti ini. Apa kira-kira kebijaksanaannya? Kenapa harus seperti ini? Oh begini Ustaz, dijelaskan sama beliau. Karena ini, karena ini, karena ini. Kadang-kadang yang mereka pikirkan sebagai sebuah keputusan, teman-teman, gak sampai pikiran kita ke situ. Karena kita belum terlibat sampai ke jabatan beliau. Kita tidak tahu. Ternyata kebijakan itu kebijakan yang paling bijaksana dan paling tepat. Berapa banyak orang mencaci maki kebijakan itu tanpa dia faham. Dia tidak tahu. Ternyata itu adalah maslahatnya yang paling besar. Untuk negara, untuk masyarakat. Jadi hati-hati. Jangan mudah menghakimi orang sementara kita tidak tahu. Lebih baik doakan supaya mereka dapat hidayah. Dapat petunjuk. Ya. Ini poin yang harus kita garis bawahi. Dari hadis yang baru kita bacakan tadi, bahwasanya pemimpin kalian yang paling baik yang kalian doakan dan mereka pun mendoakan kalian. Kalian mencintai dan mereka juga mencintai kalian, gitu ya. Selanjutnya adalah hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah khutbah di Haji Wada. Khutbah di Haji Wada. Maka beliau mengatakan, ittaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian selalu pada Tuhan kalian Allah. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Yang wajib, yang sunnah, kerjakan semua. Semampu kalian. Yang Allah larang, haram dan makruh, tinggalkan. Itu namanya bertakwa. Lalu kata Nabi SAW, wasallu khamsakum. Solatlah 5 waktu kalian. Jangan luput ini. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jaga selalu. Pesan ketiga, wasumu syahrakum, puasalah Ramadan kalian, wa'addu zakata amwalikum, dan keluarkan zakat harta kalian, wa'ati'u dza amrikum, tadkhulu jannata rabbikum, dan patuhilah pemimpin setempat kalian, maka kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian. Kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian. Kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana penyampaian Nabi SAW ini luar biasa. Dihubungkan antara bertakwa kepada Allah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat, dan juga taat pada pemerintah setempat. Dihubungkan, jadi satu rangkaian. Dan fadilahnya, kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian, ya. Jadi artinya ada jaminan surga bagi orang yang patuh pada pemimpinnya. Ini luar biasa nih, ya, perintahnya. Dan kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana statement-statement yang disampaikan para ulama berhubungan dengan masalah pemimpin ini.
apalagi dalam mendoakan mereka. Kalau mereka lakukan kebaikan-kebaikan, doakan agar Allah berikan taufiknya. Kebijakan, keputusan, doakan siang dan malam. Antara azan dan iqamah, sepertiga malam. Selain doa buat diri antum, doakan juga buat mereka. Kalau mereka lakukan kesalahan, doakan agar Allah berikan hidayah. Perhatikan bagaimana ulama salaf berhubungan dengan masalah ini. Fudhal ibn Iyad rahimahullah berkata, ini statement beliau ya, "Lau anna li da'watun mustajabatun ma sayyartuha illa fil imam." Kalau seandainya saya pasti punya satu doa yang mustajab, pasti diterima oleh Allah, saya akan jadikan buat pemimpin yang sedang berkuasa. Ini kata Fudhal ibn Iyad. Teman-teman perlu tahu ini Fudhal ibn Iyad adalah ulama tabi'in yang sangat masyhur dengan keimanan dan ilmunya ya. Sahabat dekatnya Abdullah bin Mubarak. Kalau kita ketik searching di Google tentang Fudhal ibn Iyad, kita akan temukan biografi beliau yang luar biasa. Beliau mengatakan kalau seandainya saya punya satu doa yang pasti mustajab, saya akan doakan untuk pemimpin. Qila lahu, ditanyakan kepada beliau, "Sami'ta wa kaifa dhaka ya Aba Ali? Sami'tu wa kaifa dhaka ya Aba Ali?" Saya sudah dengar perkataan Anda ini, tapi saya mau tahu bagaimana kami memahami ini. Kenapa Anda doakan buat pemimpin kalau ada mustajab? Kenapa enggak berdoa buat Anda, istri Anda, anak Anda dan seterusnya? Qala, beliau mengatakan, "Mata ma sayyartuha fi nafsi lam tujirni wa mata sayyartuha fil imami fasalahul imamu salahul ibadi wal bilad." Qila wa kaifa dhaka ya Aba Ali, fassir lana hadzal qaul amma salahul biladi fa idza amina an-nas. Amma salahul biladi fa idza amina an-nas. Fa idza salahal imamu salahal bilad wa idza dhalamal imamu ammaral kharabat. Ditanyakan kepada beliau ya, kenapa, jelaskan kepada kami, kenapa Anda doakan buat imam, pemimpin? Beliau mengatakan, kalau saya doakan buat diri saya sendiri, manfaatnya hanya untuk saya. Tapi kalau saya doakan untuk pemimpin, maka itu akan mendatangkan maslahat yang luar biasa untuk semua masyarakat, hamba-hamba Allah, dan juga untuk negara. Ditanyakan lagi, bagaimana kami memahami itu? Kalau doa buat pemimpin baik, lalu pemimpin ini akan menjadikan seluruh negara dan masyarakat akan baik. Beliau mengatakan, karena kalau pemimpin jadi baik, maka akan baiklah semuanya. Orang-orang pun akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau kapan imam itu jadi jahat, maka secara otomatis rusaklah negara tersebut. Itu juga Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Syarah Sunnah beliau, "Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultani fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau kalian melihat seseorang yang mencaci maki dan mendoakan keburukan pemimpin, ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. "Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultani bis-salah." Kalau kalian melihat ada justru orang yang sibuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin, "fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah." Ketahuilah bahwasanya kalau ada orang mendoakan kebaikan pemimpin, dia adalah orang yang mengikuti sunnah insyaallah. Ya, ini berarti mendoakan kebaikan. Imam Ahmad rahimahullah berkata dalam kitab As-Sunnah beliau di halaman 83, beliau mengatakan, "Wa inni la ad'u," dan sungguhnya aku selalu berdoa, "lahu bitasjid," untuk pemimpin agar selalu saja dia benar dengan keputusannya, "wa taufiq," dan mendapatkan taufik dari Allah, "fil laila wan nahar," fil laili wan nahar, malam dan siang hari, "wa ta'yid," dan juga agar aku selalu memberikan dukungan, "wa ara dzalika wajiban alayya," dan aku melihat itu adalah hukumnya wajib atasku. Imam Ahmad mendoakan pemimpin malam dan siang, dan beliau menganggap itu adalah wajib hukumnya buat beliau. Jadi ini
Statement yang sangat menarik sekali ya. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan statementnya. Itu juga dinukil Abu Bakar Ismaili wafat tahun 371 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya hadis sunnah wal jamaah berpendapat untuk mendoakan pemimpin agar mereka menjadi baik, berlaku lembut dan adil kepada rakyatnya. Doakan supaya mereka bisa menjalankan keadilan, kebaikan dan seterusnya. Abu Utsman As-Sabuni yang wafat tahun 449 Hijriah, beliau mengatakan bahwasanya as-salawatu khalfa kulli imamin birrin aw kana fajiran. Salat itu hukumnya tetap dilakukan di belakang pemimpin yang baik ataupun yang fajir. Kemudian didoakan kata beliau, wa yaraun adda'ad du'a lahum, dan harus selalu didoakan mereka, wa yaruna jihadul kuffar ma'ahum, dan tetap berperang melawan musuh bersama mereka, wa in kanu jawra jawratun fajara, walaupun mereka adalah orang yang jauh dari agama. Jadi ini beliau mengatakan pendapatnya tentang masalah bagaimana mendukung pemimpin. Al-Barbahari juga mengatakan dalam statement yang lainnya beliau, fa'amara an nad'u lahum wa lam nu'mar an nad'u 'alaihim. Ketahuilah kami ini diperintahkan atau kita sebagai kaum muslimin diperintahkan mendoakan kebaikan untuk pemimpin dan bukan mendoakan keburukan untuk mereka. Wa in jazu wa zalamu wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka itu berbuat zalim dan menyimpang. Li'anna jawrahum 'ala anfusihim, karena kezaliman mereka akan menjadi balasan terhadap diri mereka sendiri. Wa salahum li anfusihim wa lil muslimin, sementara kebaikan mereka itu akan menjadi kebaikan buat diri mereka dan juga kaum muslimin. Hasan Basri berkata rahimahullah, agama tidak akan lurus tanpa peran para pemimpin. Meskipun mereka zalim dan bertindak semena-mena, demi Allah, kebaikan yang dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat jasa mereka jauh lebih banyak daripada kerusakan yang mereka perbuat. Dan di sini beliau tidak pungkiri kerusakannya. Ada kerusakan pasti, kekurangan juga begitu. Tetapi diperjelas bahwasanya Hasan Basri mengatakan kebaikan mereka jauh lebih besar. Misal, pemimpin itu zalim, dia korupsi uang, diambil segala macam buat dirinya, perkaya dirinya. Tapi di satu sisi, untuk mengamankan juga apa yang dia ambil, negara ini harus aman, dia amankan, masyarakat tetap aman. Dia tetap bertanggungjawabkan dengan curian dia, korupsi dia, tapi satu sisi, negara akan aman. Semuanya tetap akan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, perumpamaan Islam, penguasa dan rakyat adalah seperti perumpamaan tenda, tali, ya, dan juga pasak. Lalu beliau mengatakan, tenda adalah Islam, tiangnya adalah penguasa, dan talinya dan pasaknya adalah rakyat. Mereka harus saling menguatkan satu sama yang lain. Al-Baihaqi berkata, atau menukil sebuah riwayat dari Iyas bin Muawiyah, ia mengatakan manusia harus memiliki tiga hal. Jalan mereka harus aman, supaya kemana-mana aman, ke pasar, ke tempat kerja, ke masjid, aman semuanya. Itu yang paling dibutuhkan oleh manusia, keamanan. Yang kedua, pemimpin yang mereka pilih, hingga hukum bisa diputuskan di antara mereka dengan adil. Dan yang ketiga, wilayah perbatasan mereka harus kondusif dan terkendali. Jika penguasa ya, itu tidak bisa dipatuhi oleh masyarakat, maka bagaimana kira-kira hal-hal ini bisa dijalankan? Itu perkataan Al-Baihaqi. Dan yang terakhir perkataan Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, beliau mengatakan tidak ada satupun yang lebih diwajibkan atas penguasa daripada menjaga ikhwal orang-orang yang menentang kepemimpinan dengan ilmu. Jika kalau ada yang membangkang, ada yang coba ini, tegakkan ilmu pada mereka. Jelaskan argumentasinya, karena risiko kejahatan akan tersebar kalau dibiarkan. Begitu juga perkataan, dikuatkan dengan perkataan Ali radhiyallahu anhu. Ali mengatakan harus ada pemimpin di satu lokasi, ya, karena baik itu dia baik ataupun dia jahat. Dia dekat dengan agama atau dia jauh dari agama.
Lalu ditanyakan kepada beliau, kenapa Anda berkata seperti ini? Kenapa Anda berkata harus ada pemimpin walaupun dia jahat ataupun baik? Kalau baik kami bisa faham, kalau jahat bagaimana? Kata Ali, dengannya lah jalan-jalan akan aman, perekonomian akan berputar, musuh-musuh akan dihadapi, dan setiap muslim bisa beribadah di negaranya sampai ajalnya datang. Jadi jelas sekali bagaimana perintah dalam agama untuk selalu menghormati para pemimpin. Itu kalau kita ingin bahas ini teman-teman sekalian, terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Sekarang kita pindah ke poin yang ketiga. Kalau tadi adalah hak pemimpin, sekarang kita balik. Hak masyarakat diberikan. Ini juga kita adil. Pemimpin harus dipatuhi, harus dihormati, harus dimuliakan. Dan Nabi SAW mengatakan, man akrami amira wa akramahullah. Siapa yang memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan muliakan dia. Wa man ahana amira wa ahanahullah. Siapa yang hina pemimpinnya, maka Allah juga akan hinakan dia. Iya. Tapi kita juga butuh poin ketiga. Bagaimana masyarakat diberikan haknya? Kalau tadi nasihat kita semua masyarakat bagaimana bermuamalah dengan pemimpin kita, sekarang yang ketiga ini adalah nasihat untuk para pemimpin bagaimana bermuamalah dengan masyarakat. Jadi biar ada unsur timbal balik yang baik gitu ya. Di sini teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW mengingatkan agar jangan sampai pemimpin mengkhianati masyarakatnya, tidak memberikan haknya karena ancamannya sangat berat. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah. Tidak ada seorang hamba pun yang Allah berikan amanah untuk memimpin masyarakat atau satu komunitas, falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Kemudian dia tidak menjalankan dengan cara yang baik, dengan amanah, nasihat yang benar, kecuali pasti terharamkan baginya bau surga. Begitu dia tidak adil, tidak memberikan hak masyarakat, maka ancaman berat buat dia. Tapi tentu di sini, sudah kita ajarkan tadi teman-teman, sudah kita berbagi tadi, jangan keburukan mereka dibalas dengan keburukan ya. Jangan, kalau mereka buat zalim, kita tetap menjalankan perintah Allah pada kita. Nanti Allah punya cara untuk menghukum mereka. Kemudian dalam hadis yang lain, atau riwayat yang kedua, Imam Ahmad meriwayatkan, bahwasanya pernah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu memukul seseorang di satu wilayah kekuasaannya gitu. Lalu kemudian Khalid bin Walid mengingatkan, jangan kamu lakukan itu. Kenapa pukul orang? Pukul masyarakat kenapa? Lalu kata Abu Ubaidah, apa kau mau membuat aku marah sebagai pemimpin wahai Khalid? Kata Khalid, tidak. Tapi saya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, inna asyaddun nasi azaban yawmul qiyamah, asyaddun nasi azaban limnas. Dan aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya hari kiamat, orang yang paling berat menyiksa orang lain. Jadi jangan kena punya jabatan, kemudian langsung kamu main siksa orang lain, itu enggak boleh. Hadis selanjutnya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani, kata Nabi SAW, sinfani min ummatin lam tanaluhuma syafa'ati. Dua golongan dari umatku tidak akan dapat pertolonganku hari kiamat. Yang disebutkan yang pertama, imamun zalumun ghasyum. Yang paling pertama adalah pemimpin yang zalim dan melampaui batas. Betul tidak pernah mau peduli dengan keadaan masyarakatnya, janjinya semua palsu, ini tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Maknanya adalah, dia akan berat nanti dituntut oleh umat ini, banyak masyarakat tuntut dia, dia enggak bisa memenuhi tuntutan mereka dari kiamat dan Nabi pun tidak akan tolong dia. Itu golongan pertama. Yang kedua, wa kullu ghalin mariq. Dan golongan kedua adalah orang yang fanatik terhadap agama tapi berlebihan sehingga membuat dia keluar dari agama itu sendiri. Lalu berlebihan memaksakan diri akhirnya keluar dari agama tersebut. Hadis selanjutnya tentang ancaman bagi para pemimpin yang tidak memberikan hak masyarakat. Nah, ini unsur timbal balik dari poin yang kedua tadi ya. Yaitu sabda Nabi SAW, man wallahu Allah azza wa jal syai'an min amrin muslimin. Siapa yang telah Allah azza wa jal berikan kepemimpinan di tengah-tengah umat Islam, fahtajaba duna hajatihim, lalu dia sibuk memenuhi hajat-hajat mereka, wa khallatihim, dan juga kebutuhan-kebutuhan mereka, wa faqrihim,
dan kefakiran mereka. Ihtajaballahu anhu duna hajati wa khallatihi wa fakrihi. Allah pasti akan penuhi hajat-hajatnya. Allah penuhi kebutuhan-kebutuhannya dan juga Allah akan hilangkan kefakirannya. Qala faja'ala rajulun ala hawaijin nas. Maka kemudian mulailah orang-orang mempraktikkan ya untuk memenuhi kepimpinan atau kebutuhan tersebut. Maksudnya Muawiyah pada saat itu memimpin dan sampai kepada riwayat lalu dia kemudian mempraktikkannya. Dan sekian banyak dalil tentunya berhubungan dengan masalah kezaliman. Intinya ada hadis juga yang tidak asing bagi kita, hadis tentang bangkrut hari kiamat. Kebangkrutan itu sebenarnya individu lawan individu ya. Kalau orang pernah zalim, pernah ambil hak orang lain, pernah tidak kasih hak orang lain, pernah memukul, pernah mencaci maki, pernah segala macam. Lalu dia tidak sempat meminta maaf di dunia. Di hari kiamat akan ketemu di mahkamah Allah, mereka berdua berantem nih. Ya. Maka yang terzalimi akan dikasih haknya, diberikan pahala. Kalau terus saja masih ada orang yang menuntut, dan sudah habis pahalanya, maka akan dibebankan padanya dosa-dosa orang yang menuntut. Gitu ya. Nah itu kalau orang dengan orang, satu-satu orang. Bagaimana kalau pemimpin, dia menjanjikan seluruh masyarakat Indonesia akan saya berikan ini dan itu, tapi ternyata tidak dilakukan. Ini akan banyak orang yang tuntut di hari kiamat nanti. Menjadi orang yang sangat bangkrut, bisa habis semua pahala yang dia kerjakan. Saya ringkaskan yang empat dan yang kelima, karena melihat waktu sudah 8:30 kurang lebih ya. Yang keempat teman-teman, bentuk cinta kita pada tanah air adalah dengan membela. Ya, membela agama, membela negara. Membelanya dengan ketulusan di sini ya. Betul-betul kita siap membela negara kita. Di saat ada penjajah datang, ya, bagaimana perkataan menarik juga dari Pak Prabowo kemarin saya dengar cuplikannya itu menarik sekali. Beliau mengatakan ini, ya, beliau mengatakan kita tidak akan pernah mengganggu negara lain, keamanan negara lain, tapi kita juga tidak akan membiarkan orang lain untuk mengganggu kita. Ini jaminan keamanan buat masyarakat, gitu ya. Bagaimana kita dapat jaminan tersebut? Memang kita harus begitu. Kalau antum sudah tahu hukumnya, alhamdulillah. Kalau belum tahu, jihad itu perang di jalan Allah, dia bisa menjadi fardu ain, kewajiban individual muslim, nggak bisa kita nolak. Itu ada tiga keadaan. Yang pertama, kalau pemimpin sudah panggil, saya presiden bilang, ayo seluruh warga Indonesia lawan, kita tidak bisa lagi punya pilihan. Mirip waktu dijajah oleh Belanda, Jepang misalnya, ada pemimpin yang berkuasa waktu masih ada raja-raja, mengatakan lawan, kita harus lawan kalau kita ada di wilayah itu. Yang kedua, kalau musuh sedang berhadapan sama kaum muslimin, tidak boleh kita lari, itu fardu ain. Dan yang ketiga, kalau negara sudah sedang diserang, penjajah lagi datang, nggak bisa lagi ada waktu untuk kita memberikan kesempatan aparat saja melawan, semuanya harus melawan. Tapi nomor satunya adalah bagaimana kalau pemimpin mengajak untuk membela, itu nggak boleh kita nolak. Maka membela negara ini betul-betul harus ya tulus dari hati, dan ini akan menjadi pahala sendiri. Yang kelima, yang terakhir adalah sibuk dengan prestasi-prestasi yang terbaik untuk diri kita, agama kita, dan negara kita. Berikan yang terbaik. Teman-teman mahasiswa menunjukkan prestasi terbaiknya. Tujuannya untuk memajukan negaranya, untuk mempertahankan kemerdekaannya, persatuannya, mengharumkan nama negara misalnya. Itu juga para dosen niatnya untuk memberikan atau mencetak kader-kader mahasiswa dan generasi penerus negara misalnya. Itu juga para penguasa, pengusaha, dia mengorbitkan produk-produk dalam negerinya. Ya, kemudian dia menyebarluaskan seperti Nabi SAW waktu dagang. Orang-orang Mekah semuanya di masa beliau bawa uang cash dari Mekah ke negeri Syam. Lalu kemudian mereka beli dagangan negeri Syam, dagangan negara orang lain, dibawa ke Mekah baru dijual. Nabi SAW tidak begitu. Beliau beli produk Mekah, kalau kita produk dalam negeri, dibeli di orang Mekah, beliau pergi ke negeri Syam bukan bawa uang, bawa produk Mekah, produk dalam negeri, dijual di negeri Syam, untung beli lagi produk Syam lalu dibawa ke Mekah. Maka dengan itu Nabi SAW dapat keuntungan dua kali lipat. Dan ini salah satu kata ahli sejarah sebab kenapa Khadijah radhiyallahu anha tertarik dengan Nabi SAW, karena strategi bisnis yang luar biasa. Kita tunjukkan prestasi kita ya, apa yang kita bisa tunjukkan, tunjukkan yang terbaik. Kita banggakan negara kita ya. Ini termasuk yang harus dijaga tentunya ya. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Bahwasanya kita harusnya
menunjukkan prestasi yang terbaik. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu min 'abdin idza 'amila 'amalan an yutqinahu." Allah suka dari seorang hamba kalau dia kerjakan satu perbuatan dia menguasainya, profesional. Seorang muslim disuruh itu, apapun bidang kita, kita tunjukkan yang terbaik. Itu prestasi yang terbaik. Maka ini insyaallah akan punya andil terhadap negara itu sendiri. Jadi tanyakan ke diri kita masing-masing, antum sudah berikan apa buat negara ini? Selama ini kita hidup di bawah naungan langitnya, hirup udaranya, hidup di bawah keamanannya, segala macam. Apa yang sudah kita berikan? Minimal apakah kita sudah doakan agar ketentraman dan kedamaian dan kemerdekaan terjaga? Doakan para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dengan baik misalnya. Atau Allah jauhkan mereka dari sifat-sifat buruk yang mereka miliki. Kemudian apa yang sudah kita berikan? Di kampus misalnya, kayak di kampus ini, antum sudah menjadi mahasiswa yang berprestasi. Sama mahasiswa misalnya, sudah menghormati guru dan dosen yang mengajar misalnya. Dosen juga begitu, apakah sudah memberikan hak yang terbaik buat mahasiswanya? Pemilik kampus juga begitu misalnya. Ya, bagaimana mereka sudah memberikan hak-hak orang-orang yang sudah membayar uang di situ. Perusahaan juga begitu, negara juga begitu, dan seterusnya. Semua ini teman-teman sekalian 5 poin yang kalau ada kita harapkan bisa menjadi pilar bukti cinta kita terhadap negara kita. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Saya tahu cuaca sedikit agak panas ya. Dengan bersabar di majelis ilmu mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.